Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Cukup, aku lempar dong. Aduh, sini bapak kuenya. Pakai baju baru bapak kue. Aduh, wow. Cocok anu bapak, ya. Alhamdulillah. Ya, ting pantas ting tidak terlalu biasa pakai baju kieu. Nyang geus alus lah, pokoknya pakai baju. Orang nu cukupna cuman eta, top top. Aduh, ieu ya, ting asa pantas ting asa ieu. Oh, cukup ganteng, penting naik di wae. Henteu. Kunaon teu? Leuseuh. 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 Aduh. Tuh, sepatuna geunan. Di mana betul? Anyar. Pamere. Di saha? Di supir Mega Baja. Oh, di supir Mega Baja. Pamere di tarah hayang mulai muli nu alus nu alus teh. Jadi ini mohon maaf tidak pakai baju putih kayak saya, bukan urusannya enggak mau pakai. Eueuh nu mahi. Eueuh nu mahi. Ikat teh can ganti-ganti ikat. Acan. Geus ketikeur jaman baheula aya ieu wayang sa di alun-alun. Dalang Dadan. Lain. Asep Sunandar. Oh, jaman Abah aya keneh. Kan diganti-ganti. Mau diganti. Hah. Lah di mana? Kudu meuli juga naik di jalan. Ya mending geus deukeut. Ya, pake ikat ya. Nah, henteu. Kari talikeun nya ieu. Jadi aku kuna. Ditalikeun mah teu bisa kitu. Aduh, oh. Kasep aja. Aduh, disebut Kasep salaki. Disebut Kasep salaki ya. Wah, hebat deh. Kang Deddy, aku jadi khawatir. Aduh. Banyak saingan. Aduh, timuru aja lah, bising. Ayo nombokohan deh. Lah, kenwai, kudu ato. Ayo. Suami lebih maju ke depan. Oh, istri semakin was-was, takut tersaingi. Aduh, ato. Beda, sudah beda. Nah, aduh, mantap. Walus aya nama. Bilang masang Pak Deddy ya, mantap bagus. Ya, ya Bapak nama. Kenangan ti Asep Sunandar itu. Di abahnya. Samurang tahun itu. Nur aya ayeuna hari jadi Kabupaten Ciamis eta teh di bere eta. Sigana jaman harita karena di Kabupaten Ciamis abi hadir nonton enggak? Nonton pastinya. Dan tiap hari jadi Kabupaten Ciamis, dia sok nanggap. Nanggap Abah, tiba-tiba lagi. Itu Pak Kepon ya? Pak Oma. Ini gaya kaya beda ya, ini mah. Asa bersih ya, ini kuat ya. Aku lamun balik ke pakaian kita, oi biasa pakaian darah kita. Nyaya waktu na make baju dekil ayah. Pan kuring ge aya waktuna di sana. Jadi pakieunnya. Ketika aya kumpulan naon-naon abdesi ek naon mun ka pakaian alus teh harerareun kuwu henteu. Henteu henteu ye henteu nyalinur euy naon. Kata meni bararas kitu pakaian ta. Sok aya basa kitu. Teu hujan angin. Heeh lantaran kuwu mah geus kasohor cenah. Pakaianna sok dekil wae ngahajakeun cenah kitu. Jadi lamun kumpulan-kumpulan tayap kasep komo mun ngobrol lah naon lemes mah irah cager cina kalah nyebut ngomong gitu hujan angin. Nah gitu karena gitu ayo jalan siap ayo di belakangnya di dia di dalam mobil dia saya nya saya mobil nu hideung iya mending di oh nu hideung dia. Iya berjuang dong demi pembangunan desa Saguling. Lain yang pribadi ya mah, oh, yang kemajuan masyarakat. Masyarakat po, kemana WG hayu. Mulang ti dia langsung ukur tempat, bikin perencanaan, buka rekening, jalan pembangunan. Ah, hebat. Beres pokoknya mah. Lukia udah disebut Cina Herang Laukna Benang. Benang. Aduh. Sambil menyemelam. Ayah deh, ayah deh istilah anyar. Ya kan? Kan? Hebat. Kamarna senang, pemajikan ditumpakan.
Aduh. Kita kemana sekarang? Berangkat ke Jakarta. Jakarta. Ke Batawi atau ini nanya? Batawi. Ke Batawi teh naik mobil. Sabara puluh tahun teneun pun Jakarta. Oh, geus puluhan tahun teneun pun Jakarta. Geus aya meureun ari 45 tahun mah. Teu ka Jakarta? Ka Jakarta. Jadi kakara ka Jakarta di ayeuna. Nu bener ya, nu bener ya kakara ka Jakarta di ayeuna. Eta nepi ka ieuun, ka mana ka Sentul karegenan. Oh. Perkumpulan kades di Sentul di Bogor. Oh, pernah di Sentul. Can pernah ke Jakarta mah. Ayeuna ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta ge naik mobilnya mobil alus. Minta gugurubugan. Biasa naik ambulan. Biasa naik ambulan. Cekene ge paen mepet geun tadi dinya di jalan ieu. Naon tah? Sedah nempo gambar Kang Dedi meureunan. Oh, ieu teh cenah ku usah guling ya eta ambulan. Eta mepet geun. Oh, hidup cenah. Kang Dedi hebat cenah kitu. Dina motor cekene. Dipepetkeun nya. Dipepetkeun. Kita dipepetkeun teh titah laun. Heeh. Geus ka sohorpan ambulan. Oh. Menuju ka Kang Dedi na ambulan nya. Oh. Meureun batur mana? Ieuon mobil pelna ambulan datang. Batur mah kana ambulan teh nu gering. Ieu mah nu kana ambulan teh nu edan. Eta teh kunjungan-kunjungan ke pangananna ge ambulan. Ku edan lagi jalan nih menuju Jakarta. Woi, nanti di Jakarta kita makan di tempat yang paling enak dan paling mahal. Waduh, sekali-kali. Nanti sekali-kali kubu makan yang makannya satu porsinya 750.000. Ieu naon kadaharana ieu? Hah? Naon kadaharana? Oh, nyangke cobaan. Bingung makaning tara make senok. Goreng enggak tara di senok. Langsung di ieu wae. Aduh. Tapi ge pa di hotel mending ngejat. Kunaon? Aya di pasian acuk keing milih bapanya. Aya biasana mah kan aya milihan teh nu paling mirahnya di mah supaya dosa seueur bae kitu. Asal pantos diangge. Aya pas ditangling ngajenghok 880.000. Aduh ya. Rewas kitu teh ibu teh. Rewas nyentuh. Aya saya mah tara pernah meuli baju, tara pernah meuli sendal. Jadi harga baju ibu tuh 885.000. Eta teh ibu teh rewas. Rewas. Meni teras ngaguku, kue nangis nelepon ka pun anak. Mama, ya Allah, sudah. Aduh. Jadi ibu seumur hidup nemean. Nemean. Kan biasana ai guru mah kan gaduh sertifikat segala macam kan ibu cekap. Nah, bapak sana si ngayeukeun tuh da kapan si ayam mah kitu nyakolakeun budak diaduk di kajet. Ku abdi janten gaji abdi teh saumur-umur di bank, Pak. Oh. Tos CF di gapai. Jadi ngajar mah di SMP ngan SK mah di bank. Jadi jurusan bahasa Inggris ge anger. Heeh. Eueuh gaji mah sing jurusan. Hari ibu guru bahasa Inggris. Oh, ternyata ibu teh guru bahasa Inggris. Aduh. Nanti ibu nanti guru ini saya kursus sama ibu dong. Aduh. Eta pemajikan teh guru bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Nah, Arisia menang jodoh halus. Gelonya hebat, keistimewaan aya mah teh. Eta boga pemajikan guru bahasa Inggris. Daek hirup sangsara jeung nu edan. Aing mah. Aduh. Luar biasa. Aing. Jadi gaji teh bapa digadekeun hayang priyogi deui di top up deui, di top up deui. Oh, priyogi di top up deui, priyogi di top up. Jadi makan CF ku administrasi sareng kadang-kadang di top up naik plafonnya 80 juta, nu katampina 20 juta, ada CF ku admin teh, gini pak provisi dan sebagainya. Aduh. Patak asana iya ibu guru teh di tapi di jalan. Jadi nganggo acuk tibang harga sakit itu teh ruwas. Mama nih nangis, mungkin oke pak. Nah, ya gina cobara. Ya, aing biasa meuli baju nu 60.000 paling mahal ge. 100.000. Nu sabaraha nu ya 600. Oh, eta teh geus mahal sakitu teh nya. Kantos abdi paling mahal. Kaos ge biasa mah nu 40.000. Ari kamari, kamari nu sabaraha? Hampir mahal eta dua teh 200. Dua teh 400 ya. 200. Teu 180. Mentak mahal. Duh, pada Kang Dedi kalau kabobolan cing teu. Teh santai we bila perlu engke meuli nu leuwih mahal tidinya. Kabobolan cing teu oh ieu beak sabaraha. Oh, sa biasa kan. Kan nu penting mah lain urusan artosna. Pak Kuwo mawa kabungahan ka balarea. Heeh, aya contoh yang ngawangun daerah mah teu kudu alus ucapna. Ya kan? Tapi alus lampah jeung paripolahna. Kitu atuh. Gaya pon ngomong masih genu gelo tapi nggak bangun si genu edan ban halus.
ada program apa aku saya mah terus. Ayeuna lamun keur ngaspal di tempoko, entah lain kitu kudu alus da, baheula kan 20 tahun. Lain lamun lain ngaspal dicokot sama rek lain. Lain malah masuk sina kanal kitu kieu lamun kurang juang mental deui ka pengusaha gitu. Sina kanal. Aspal mah. Sina kanal. Tak sok dicontohan ka mun kieu. Tak kieu gitu. Ngaspal teh kudu kanal kieu. Lamun aya pemborong ku pihak katilu sok ditungguan. Bisi semena kurang. Sing waras ya. Heeh. Aiku pihak katilu makan sok pararadu geuning. Sok ditungguan ditah barudak awas tampukeun semena cing teh sina waras. Alus. Jadi urusan ngawangun mah geus lah ditungguan. Da balik awas ya urusan yang aing panjang dicekek sia ku aing. Gitu. Tapi da geus arapaleun, aralus. Bangunanna sing ku pihak katilu ge. Nya. Ieu teh pan urang teh kegiatan teh teu direncanakeun. Tuh, teu direncanakeun. Ujug-ujug ka dieu. Ieu ge teh ngarekamana. Heeh, teu aya rencana ngendong dua poe. Pokona aya nama urusanana urang ka Jakarta we. Pan geus ieu pan ngabangun deui terus deui. Nyeun imah nu 5 teh apa gitu. Sumanget. Dan ini contoh ya bagi para guru di seluruh Indonesia. Ada seorang guru bahasa Inggris berstatus aparat sipil negara, aparatur sipil negara ASN, hidupnya sederhana, mendampingi suami yang ya edan dikit lah, coba sih sama edana. Tetapi penuh dengan kesetiaan. Menangis karena dibawa jalan-jalan ke swalayan pertama dalam hidupnya. Nanti saya mau ajak lagi ke swalayan yang lebih gede lagi. Waduh, nanti kalau tadi belinya bajunya 900, nanti beli yang lebih dari 1 juta. Aduh. Jakarta. Nang kaku lempang ya nu alhamdulillah. Kan kamari ka toko anu di Lemur, di Subang, ke toko nu di Jakarta. Gitu. Tiga ibu-ibu sosialita aja. Wah. Sudah ibu-ibu sosialita. Aduh. Ditarimakeun teh di angge. Oh, sosialita. Woi. Hayu saya mah Pak rek kadatangan bupati eh kadangan camat eh kana pejabat ge anger baju mah kitu. Oh, geus alus aya di lembur mah kudu kitu. Pan imah ka kota. Heeh. Mun nya ka kota cek batu. Urang mah nama era ieu meun kan di daerahna. Urang cek batu eta Pade di mun teu beli baju-baju acan jeung kuwu. Engke di Jakarta urang neangan baju nu bodas ka meja nu siga kuring. Moal aya sararak. Aya di Jakarta. Di Ciamis ginan di Tasik Teraya ieu. Baju nu bodas teh. Aya di Jakarta mah tenang. Oh, ayanya. Aya. Oke, kita jalan ke Jakarta ya. Jalan-jalan kita makan yang enak walaupun makanan nu ngeunah mah di sisi cai di saung. Kita beli baju yang ya yang mahal lah enggak apa-apa sekali-kali. Kalau sekali-kali beli baju yang mahal karena mereka mah ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Ya kan? Kebahagiaanku adalah kebahagiaanmu. Jodohmu belum tentu jodohku. Jadi Pak Kuwo, hidup mah kabeh kudu disyukuran. Ya kan? Iya. Pak Kuwo duit kurang, ya kan? Utang loba. Loba. Yang bayarna hese. Tapi kan boga pamajikan nu nya. Satya narima Pak Kuwo apa adanya. Lain ada apanya. Ya kan? Deddy Mulyadi, duit cukup. Jabatan ayah. Tapi kan dahar neangan sorangan. Neangan nyiapkan sepatu ke sorangan. Di imah sorangan. Itu. Yang mudah-mudahan weh enggak. Ayah sempurna. Kayak yang pendamping. Ah, malwaka. Anu soleh. Soleha. Malwaka. Santai heula. Itu. Menuju nikmat hidup ya. Gitu. Tapi mah biasa ku sorangan dah hirup lagi. Itu penting mah tuh, penting mah situ tuh. Ya lagu na ya. Enak bu, aduh. Aduh. Duduk. Aduh. Menikmati ini menikmati musik. Peluk atuh, peluk atuh. Aduh. Aduh. Aduh ya. Musik bener euy. Rasa. Aduh. Saya mah biasa kehidupan sederhana, Kang Deddy. Jadi lain sih. Dibeli pang melikeun baju nu pang mahal lagi dah aduh dah biasana hirupna sederhana. Jadi yeun asanya ah sanajan pang melikeun ku Kang Deddy ge ari hate mah tetep asanya ah kehidupan sederhana tapi gagasanana beunghar. Jadi jelema mah ulah miskin ku gagasan kudu beunghar ku gagasan. Pokoknya ini saya hari ini lagi membahagiakan dalam seumur hidup sebuah keluarga yang harmonis. Sebenarnya istrina nutuh harmonis mah salakina si belekuk. Renan sia ulah kawewe deui ku aing sia kaplok sia.
Udah, janjinya Pak Uwe nya. Iya. Tolong nanganin wanyar ya. Ulah, sudah. Sempurna. Biar Pak Uwe menjadi manusia yang sempurna. Aduh. Nges bukan ngorak kan Tin mah? Tuh. Hiji kan? Hiji. Beres. Pernah punya trik? Trik. Bagaimana bertengkar si ayah dengan yang muda? Ya. Datang ibu ke Imanu Ngora. Mana neng? Hari si ayah kemana? Gini ke ayah di ibu ke dua waktu. Oh terus? Lah si ayah mah berat ke awal dulu saja. Entah kalau kan pas saya langsung nama enggak. Mas saya cerai. Allah. Ayah diceraikan. Atau si ayah di udah-udah itu diceraikan. Bapak nanya nyuhunkan ke Abi. Oh, hari itu juga honor keneh di SD. Bayar gede 100 ribu di Abi pak. Bayar cerai. Bayar cerai. Ibu di banknya nungke. Bayar cerai ku ibu, nah ibu mending bager-bager teuing. Lah duka da. Nah kitu nama kan trik untuk bertahan. Luar biasa. Perjuangan ibu memperjuangkan rumah tangganya tapi kaki itu anjir salah kinu sih. Atos deui. Biasa jadi Arjuna sih ya. Apa nikahnya? Hamil si istri nate. Abi teh teu mampu memaklumi dan mun anak kurang reuneuk nya. Padahal lamun teh dikawin karunya nya istri nate ditikah ku ieu teh abi mah teu ngapa. Budak raya keneh. Tadi digugurkeun. Alah, nacenasion teu diurus ari saur si ayah teh. Maneh make digugurkeun ku si ibu ge daekeun ngurus ari saur abi teh. Nya atuh ya, lamun tek naon nya digugurkeun teh ku abi ge daek ngurus, abi mah terus ngalayankeun ibu. Aduh. Ibu cenah da abi hoyong ka bidan oge kan keguguran ngadarah terus. Ku abi mah dipasihan 300 ribu titah ka. Alah. Eta si Arjuna anjeun. Da bisi. Lamun aya naon sok maot anan si ayah nu keuna. Nah, ari si ayah kan saroge keneh abi. Aduh. Eta mun dipayu kitu. Aing mah geus teu gableg duit. Pamajikan teh bagian norogan. Aduh, aing mah jahat mah. Abi nggak honor kene, tak keng namu di koperasi. Ya tapi lalaki nak kasep teing atau yang awen nak bogoh teing. Ah, hari bogoh sih itu pangan dulu tinggali kurang kali gini pak. Abi hari tama gaduh dua kene. Ayo kan tuh hiji dan kan tuh hiji dan tuh ayam bungkus dua. Pokoknya ini contoh nih, ibu memperjuangkan rumah tangga, suaminya balak kaciprut demi anak-anak, apapun dikorbankan. Namun kata perempuan lain mah, ibu teh perempuan yang lemah. Tapi menurut saya ibu perempuan yang kuat. Dari kuatnya ibu melahirkan pemimpin hebat. Namanya Wuwu Otongnya. Otong. Otong. Ternyata perempuan itu seikhlas-ikhlasnya wanita, tetap saja hatinya bergelora. Ditumpahkan pada akhirnya. Jadi ceriknya tuh bisa cerikunya. Naon siala we. Ah gitu. Jadi aduh. Terus lamun rada ngambaknya biter rada bergumam gitu ku kulutus da sieun. Naon sih cenah ngomong naon? Ngomong naon cenah gitu ya, Pak. Jadi tidak bisa menerima keluhan ibu. Tidak. Ibu teh hati menderita, sakit ah bona eueuh we. Jong jauh si eta mah kana ngora. Ampun, Bang. Jadi tidak bisa berkata apa-apa, silence. Jadi speechless, Pak. Jadi tidak ada orang yang bisa dicurhati sama ibu. Makanya zaman hari nama can aya medsos. Baru ada medsos bapak mah teu ngarti. Jadi nyin status we, ameh nepi. Maca teh statusna. Duka dibaca duka. Tak angin dingin-dingin we. Maafin dong, minta maaf dong sekarang. Aduh. Apa pusat mesos. Jadi awewe, masa ilas ini lagi ngegermet anger, Pak. Ada orang masa kalau lagi no problem. Satu keistimewaan dia. Oh, keistimewaannya apa, dari Bu? Kelebihannya gini, dari hal yang sepele, misalkan kaparasmanan, Pak. Tuang, misalkan. Ayah nu enak, seperti contohnya daging, makanan yang aneh. Ingat. Dibungkus, ya. Dibungkus. Dibungkus ku daun naon, daun cici apa? Oh, kan misalkan di lewong seperti stales gini pak, kapungkun masak dianggo bungkus pining makanan. Dan dari sekian lama, ya kan, kedurjanaannya ternyata ada kasih sayangnya. Jadi kamanawe mangkat, asal mangidahar menguna, dibawa ke ima. Dibawa di sakuan, sok talang sama. Kadang lamun daging oke pak, pas ayah remehan.
kan daging nanti ada meren mana piring ke dola ada isi di bawah meren tadi emam dibungkus teh tahu pul pak aku habis ngomong nah teteh oh berarti salah si urang teh sabar namanya ah wah itu punya habisan bu tiada tanding tiada balik suami ibu tadi itu pak mama teh dibungkus ku daun daun ciciap pisang buat padahal mah hal yang sepele ya pak ya tetep ihun di jana wala jaka mo gitu ke matara tapi udah kukitu ya atas keubaran we kan nyari hati bodas betul Pak Juna Oh, cari itu toh. Ya ketua abdesi Prokarta. Oh. Udah Pak Kowo, ini kursi buat Pak Kowo. Kursi saya sudah punya kursi sendiri. Ya, sekretaris jenderal abdesi ya, guru kenal heula. Sekretaris jenderal abdesi. Dia budak saya mau lah penggedena. Mual bangor si gak anak saya mah. Bager. Bager. Mual bangor si gak kuwa turunan sudah. Turunan kayak wae turunan. Turunan Badungna ya wae. Nyonya tuh bere kursi nyonya. Iya Pak, iya Pak. Aing jam sabaraha tadi tuh? Di kamari aing ini lah. Beres rutin. Enong, enong. Dahar di mana tadi? Tadi di Yon. Hotel. Hotel. Dahar naon? Jeung nog. Tapi ya ieu sarajan beungeut karena saya urusan ka awewe mah eleh. Eleh ku aing mah mah ketaekan. Elmuna mau diturunkeun. Wah, kan gede ge ieu ieu. Ketaekan. Eleh ku ya. Eleh. Ya wo wo, ya mah kanya kanya hawannya, lolos ulang jentul di lomboe, memajikan anak galak, bisa gak iya? Cuma guru bahasa Inggris, cuma guru bahasa Inggris istrina, guru SMP. Sabar kali kanya hawan busi bapak. Anu pernah anu resmi tilu. Anu resmi. Anu resmi juga sering. Aduh. Kacan opami selingkuh. Aduh. Atas tilu mah atas bu. Elek kami. Elek, api playboy elek ku ieu mah. Api playboy make duit ieu mah kan lamun setiap ka awewe di pang di bere motor. Sok kowe lamun ka awewe di bere naon? Aing modal cidu aing mah. Modal cidu ka mah maksudna? Aku ngomong we wungkul, ngomong wungkul cukup. Ngomong cukup paling bae we baso sama aku. Daekeun. Duit di mana tuh dah? Di mana duitna? Daekeun awewe teh nya? Daekeun. Eta di nu bobogohan sabaraha kali ka parawan? Wah, lomba aing ngabadung di tahun 82 tuh. Aing geus insap. Lah geus. Aing mah geus. Jadi di barang amprok jeung abis sih Bapak gue teh kumaha? Lumbu. Terus aing mah aya romantis. Bencana aing ye lumut sate. Desa aing dibere bencana kumaha sangkan beres deui kitu bencana. Mentak bebeakan ka mana we geung udag. Jadi aya Kang Dedi teh aya hikmahnya. Aya hikmah lumut. Pan bena itu Kanjeng Prabu mah talu. Aduh aing talu kaen mah ke bencana. Jadi teh ka Jakarta teh kakara ieu teh nya. Kakarek aing sa. Ke Jakarta karek. Lantaran kumaha?
Lain sok mabok karena mobil itu. Lain nama rek mabok itu kiai mah hayu jang berjuangkeun masyarakat. Lain nama teu mabok ayeuna mah. Bade teh mah aya program ti pamarentah. Ya, bedaan ka kuwu-kuwu lamun nyen jalan kudu kumaha mun dana ketahanan pangan kudu kumaha. Sok kumaha sok nyarita. Lainna lamun ayeuna ketahanan pangan kamarinya nya kumpulkeun masyarakat TKB. Supaya apa dana eta teh? Apa? BPD, LPM, KB kitu kieu. Tah, duit anu 185 juta teh kudu sesuai jeung RAB. Ditinjau terus kurang mah. Didinya aja tukang teh babin sajeng babin mah. Kan sarieuneun. Kanang sesuai. Tuluy kaina kelas berapa kudu sesuai. Belanjana doma kudu sesuai. Napikeun ka ayeuna ge awas ya. Doma napikeun ka anakan hiji kitu ge kudu laporan. Dina paeh nage kudu laporan na foto lantaran eta bahaya dana desa. Persis Kang mah persis saya pisan. Jujur. Heeh. Dina ngaspal ge kudu bener dina ngaspal. Lamun ngaspal ayeuna. Kudu sesuai we. Ngan biasa lama lamun ngaspal teh na tanyakan beda. Lamun na tanyakan ngan sakur sabalik ku saya sok di dua balik ngaspal. Karep urusan ek meja teh loba ieu pentaen keneh. Gitu. Jadi eta cara jadi minimal kudu beak anggaran eta mah. BLT kumaha bagi BLT? BLT mah kari dibejakeun eta BLT sekian anuun awas ya. Eueuh potongan, aya potongan laporkeun ka aing. Eueuh potongan naon-naon. Duit dikumpulkeun na meja. Duit na meja heula dibilang. Kamari dibagikeun. Meh dibagikeun teh. Kamari ada setengah miliar ge dipanggul heula ka imah di bawah. Batur geus dibagikeun ku aing mah ditahan heula. Pendatang. Nyebutkeun ge bakal kabur. Lain datang, bapak aing teh teh salah sasaran mah ngabikeun ka duit teh. Teu tepat sasaran. Lolo banul baleungan wae. Entah kamari aing ngacacang nih di mensos. Masalah duit eta ka Burisma ku aing diamuk ka Burisma gitu. Ka Menteri Sosial. Tadi dinya. Teu tepat sasaran. Kamari ka program BPMT, program Yoon. Ya, nuhun. Naon subsidi BBM, terus PKH kadinya dinyakeun. Nu eta de kene mah. Taena ge tugas aya 4 ton setengah deh, bias teh. Api siga kitu. Kan eta deui wae. Persis. Jadi ya, beda sampai wanita, Pak. Wanita siga kitu. Itu wanita, Pak. Matak aing mah gableg duit kumaha kepala desa aing mah kitu. Jadi gotong royongnya masih. Tah ieu kan nek calon bupati tah ieu ya. Papagahan kudu kumaha lamun ieu tah. Ieu tah. Pembinjan, papagahan memimpin mah apa penting bejaan urang mah penting mamimpin mah sok amanah ya. Duit teh kudu nepi ka masyarakat da teh kudu kabeh ari bisa mah kabupaten bupati ka desa kudu kumaha tah eta mah hese nu kitu mah kumaha tis, kumaha hate-hatena kan KBG pejabat dewan tah bisa aing geuleuweuh kamari teh kudu conto lolobana ngajar daog wae dina kursi geus dibuktikeun teleponan butuh masyarakat joratan minta dukungan yang jumanis geus puguh angin surgana dibikeun ka aing ku aing teh disampaikeun ka masyarakat teu bukti ieu aing jadi sasaran eta ngamuk aing pan langsung mana nu wani datang eta keun ngamuk jadi mamawa ngaran Haji Budin sia aing da jadi teuing we aing teu pedah aya conto urang sok nempo dina YouTube adel Haji Udin tuh ceung teh dewan Purwakarta jadi anu kasor Haji Udin dah iya geus bukti. Iya bener. Bukti tak kudu kitu. Kemudian urang ngabiah. Pokona klop nya. Ayeuna urang ka Jakarta teh bisa keberangan. Siap, ayo lah. Oke. Ayo. Ayeuna naik ilu mobil kuring naik ngilu jeung rombongan kades. Mana wi hayu lah. Naik ngilu jeung rombongan kades. Harap. Hayu tuh, hayu.